Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ahmad Ramdhani. Nah, jadi kali ini gue mau bikin lagi video. Videonya tentang berapa sih gaji para YouTuber terbaru Juni 2020. Terbaru ya. Karena gue sekarang pusing mau bikin konten apaan. Jadi kita bikin kontennya cek penghasilan para YouTuber. Nah, kemarin kan kita udah cek Pierce Besari, Jawin Nur, sama Panji Petualang nih. Jadi sekarang kita mau cek gajinya Atta Halilintar, Run Entertainment, sama Baim Wong. Nah, kebetulan saya nge-recordnya di HP karena di PC males nyalainnya ya. Sekarang saya nge-recordnya itu jam 2 subuh, jadi saya nge-recordnya di HP. Kita mulai nyarinya di Social Blade. Buat kalian yang pengen lihat, carinya di Social Blade. Nah, kita sekarang cari dulu Atta Halilintar. Halilintar, kita select. Select, kok lama ya? Select, 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 select. Nah, nih Atta Halilintar dengan subscriber 24 juta, men. 24 juta, men. 24 juta dengan penghasilan 30 days atau 30 hari terakhir, yaitu 32.000 sampai 511.000 atau 32k sampai 511k dolar. 32k berarti 3.200 dolar ya. Kita konversikan ke dolar. Kita konversikan ke dolar. 3.200 ya. 3.200. 3.200. 3.200. Jadinya berapa yo? Berapa? 32.000. Sorry, 32.000. Agak ngelag kayak mana gitu kan. 32.000 cuk. Kok 3.200? Tiga puluh dua kak berarti 32.000. Ini banyak aplikasi di HP gue. Sorry ya. 32.000. Sorry. 32.000 itu 462 juta. 462 juta. Atta Halilintar pendapatan 30 hari terakhirnya itu 462 juta sebulan cuk. Gila gak? Gila sih menurut gua. Udah ya, Atta 400 400 juta lah ya. Atta 400 juta. Kita lihat Runs Entertainment. Oh, ini select. Nah, Runs Entertainment dengan subscriber 16 juta. Subscriber 16 juta dan penghasilannya adalah last 30 days atau 30 hari terakhir 29.000 sampai 471.000 dolar. Wow ya. Kita konversikan 29.000 aja. 29,4k berarti kita buletin aja 29.000. Minimalnya ini kan, minimalnya ini pasti lebih. Cuman minimalnya berapa tadi tuh? Ya, apa lagi? 29.000. 29.000. 29.000. Berapa ya? 418 juta sebulan. Gila gak?
412 juta sebulan. Ini maksudnya minimal, ini baru minimal, soalnya kan saya ambil itu paling terkecilnya itu 419 juta. Gila gak? Run Entertainment 418 juta. Wow. Kita lanjut ke, jangan terlalu lama lah, itu gede banget, itu bisa beli, langsung beli rumah. Kita langsung, kita Baim Paula ya, Baim Paula. Baim Paula Bapau. Ini select. Baim Paula dengan subscriber 15 juta. 15 juta. Kita lihat penghasilannya last 30 days atau 30 hari terakhir, 54.000 dolar sampai 872 dolar. Kita buletin minimalinnya 54.000. 54.000. 54.000. 4.000. Wow. 4.000. Konversikan ke dolar, ke rupiah. Jadi training 779 juta, hampir 1M cuy. Satu bulan terakhirnya itu hampir 1M. Kapan ya kita bisa gitu kan? Last update itu ini dolar Indonesia sekarang 14.400 ya, turun ya. Nah jadi itu apa ya, itu gaji para youtuber sekarang, Baim Paula, Run Entertainment, sama Atta Halilintar. Buat kalian komen di bawah, harus lihat apa ya, lihat penghasilan siapa, youtuber siapa lagi. Silakan komen di bawah. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel saya, dan kebanyakan YouTube channel saya itu tentang pendakian atau tentang info-info gunung. Buat kalian yang suka gunung, suka ke alam, jangan lupa subscribe YouTube saya dan nyalakan notifikasinya agar kalian orang pertama yang mendapat notifikasi jika kalau saya upload. Sekian dari saya, Amara Berani. Mari lanjutkan perjalanan Prangkui. Thank you.